Halo, good morning. Good morning. Kenapa ngambil buku SPS IPA halaman 44? Ya, 44. Buku SPS IPA halaman 44. Kita mau melanjutkan topiknya yaitu ukuran benda. Sudah pukul 9.30. Sudah dibuka bukunya halaman 44. Oke, topiknya adalah ukuran benda. Kita mulai ya. Hari ini Sabtu, 16 Januari 2021. Halaman 44. Yang baru hadir, silakan dibuka bukunya halaman 44. Saya mulai sudah 931. Ukuran benda. Ukuran benda berbeda-beda. Ada benda yang besar. Nah, ada benda yang besar nih. Ada benda yang kecil. Kira-kira benda yang besar benda gimana ini? Benda yang besar. Ada yang tahu nggak benda yang ukurannya besar? Ukuran benda yang besar tahu? Ada yang tahu? Oke, benda yang ukuran kecil. Kalau ukuran besar contohnya lemari. Lemari baju, lemari hias. Pokoknya yang namanya lemari pasti ukurannya sangat besar. Kemudian ada benda yang ukurannya kecil. Ukuran kecil contoh bendanya misalnya. Ada yang tahu nggak contoh benda yang kecil ukurannya? Contohnya sendok, nah ukurannya kecil ya. Kemudian penjepit kuku kecil. Kemudian pensil boleh kecil. Kemudian penghapus boleh kecil juga ya. Ada benda yang panjang. Benda yang ukurannya panjang contohnya apa? Ada yang tahu? Sapu bisa panjang ya. Atau lebih tinggi bisa. Benda yang ukurannya panjang. Pensil mis bisa panjang. Ada benda yang pendek. Benda yang pendek contohnya apa? Penghapus. Nanti kita bandingkan dengan ukuran yang besar, kecil, panjang, pendek ya. Nah ini ada gambar sama seperti di buku kamu. Saya baca sedikit. Kucing lebih besar daripada katak. Kucingnya lebih besar. Kenapa? Bentuk tubuhnya lebih gede ya. Lebih besar pasti. Kakinya ada 4, punya ekor, kepalanya juga besar. Sementara gambar yang di sampingnya adalah gambar katak. Ini lebih kecil. Ukuran tubuhnya sangat kecil, punya 4 kaki, tapi juga kecil-kecil kakinya. Ya. Sebaliknya, katak lebih kecil daripada kucing. Ya, kita ulang. Kucing lebih besar tubuhnya daripada seekor katak. Sedangkan seekor katak tubuhnya lebih kecil daripada hewan kucing. Begitu, ya. Nah, selain itu,
Contoh lagi. Nah, siapa siswa yang mempunyai dua pensil, tapi ukurannya berbeda? Kenapa? Kita mau membandingkan ukuran. Kita kan topiknya belajar ukuran nih. Topiknya belajar ukuran benda. Jadi kita membandingkan ukuran benda satu dengan benda yang lain. Ya, pensil yang warna kuning. Kenapa? Lebih pendek daripada pensil yang warna biru. Jadi pensil yang warna biru lebih panjang daripada pensil yang si pendek ini yang warna kuning. Kira-kira siswa siapa yang punya dua pensil? Tapi ukurannya berbeda, coba Miss mau tunjuk dulu. Kasih tahu dong Missnya, Clairin Joyce. Halo Clairin Joyce. Ayo, kamu sedang apa itu? Diperhatikan dulu dong ya. Kita belajar dulu ya. Oke, semangat ya. Bisa ya. Nah, kelas 1C, 1D ini siswa yang hebat ya. Perhatikan dulu gurunya ya. Justin Valerian punya dua pensil enggak? Punya. Pensilnya berapa? Satu. Ada satu lagi enggak? Oh, bedanya. Tingginya sama atau tidak sih ukurannya? Berbeda. Siapa yang lebih tinggi? Pensil yang mana yang lebih tinggi? Coba tunjukin sama Miss-nya. Pensilnya lebih tinggi atau sama tingginya? Sama panjangnya? Oh, sama panjangnya ya. Ada yang punya pensil berbeda nggak? Oh, Lupita. Lupita coba. Lupita. Oke, agak jauh sedikit Lupita biar Miss tahu. Pensil yang warna hijau Lupita ini lebih panjang daripada pensil yang warna merah. Merah jambu ya, warna pink ya. Benar ya Lupita. Nah, jadi pensil Lupita yang berwarna merah jambu ini lebih pendek daripada pensil yang warna hijau. Nah, Lupita punya nih dua pensil tapi ukurannya berbeda. Siapa lagi yang punya dua pensil tapi ukurannya berbeda? Anda ya? Oke. Lanjut dulu ya, karena beberapa siswa gambarnya tidak kelihatan. Saya lanjutkan. Kemudian, selain ada benda yang berukuran panjang, pendek, kemudian berukuran besar kecil, ada juga benda yang berukuran tinggi. Nah, ada benda yang tinggi, ada benda yang rendah. Nah, begitu ya. Ada juga benda yang berat. Ada juga benda yang ringan. Ini contohnya bagaimana nih? Benda yang tinggi dengan benda yang rendah. Ya. Lemari lebih tinggi. Siapa yang punya lemari di rumahnya? Lemari baju boleh, lemari hias boleh. Coba lihat, perhatikan coba lihat masing-masing lemari di rumah kamu. Mungkin lebih tinggi ya daripada meja yang kamu pakai saat ini. Meja belajar yang kamu pakai saat ini lebih rendah. Ya kan, benar nggak? Devin, itu di belakang kamu ada lemari ya Devin? Nah, lemari Devin lebih tinggi Miss daripada meja belajar Devin yang saya pakai sekarang. Iya benar ya Devin. Meja Devin itu lebih rendah daripada lemari yang ada di posisi Devin belakang itu. Nah, lebih tinggi kan Devin? Iya, lebih tinggi Miss. Berarti kamu bisa bandingkan ukuran benda yang satu dengan benda yang lainnya. Benar ya Devin ya? Kemudian contoh lagi yang lain misalnya. Ini ada sebuah bola, bolanya bola sepak bola. Nah, kemudian sebelahnya ada benda balon. Nah, balon ini ya, kamu bisa pegang balon ini, bisa bawa balon ini sampai 10 balon, 20 balon, bahkan sampai 40 balon kamu bisa pegang balon ini, bisa bawa gitu. Kenapa? Balon ini berukuran lebih ringan dibanding dengan si bola, si sepak bola ini. Sedangkan bola sepak bola ini ya, bola kaki lah kita bilang ya. Satu bola ini saja sudah sangat berat, apalagi mau dua bola, ya kan? Jadi kita bandingkan, bola sepak lebih berat
lebih berat daripada balon. Benar. Balon lebih ringan daripada bola sepak. Kita kasih contoh yang lain ya. Miss mau tanya lagi. Ini hewan apa ini, Miss? Nah, ini dia. Kita bandingkan hewannya. Saya mau pilih Jocelyn Witowin. Jocelyn Witowin. Jocelyn Witowin. Halo, good morning. Halo. Morning, Miss. Oke, ini ada sebuah gambar lion and bird. Bandingkan mana yang lebih besar, hewan lion atau hewan burung? Mana yang lebih besar, Jocelyn Witowin? Lion. Lion. Kenapa? Lion. Alasannya ukuran. Iya, ukuran tubuh lion tuh lebih besar, ya kan? Nah, beratnya itu tidak sama dengan seekor burung. Burung itu sangat kecil, ya. Si lion ini punya empat kaki, ya, dengan tubuh yang sangat besar. Kemudian kepalanya juga besar. Sementara si burung kakinya cuma dua. Dan ukuran badan sangat kecil. Berarti dia sangat lebih berat, ya. Lebih besar, ya. Lebih besar seekor singa. Terima kasih, Jocelyn Witowin. Selanjutnya, Miss mau pilih Rebecca Rachelin. Rebecca. Iya, Miss. Good morning. Good morning, Miss. Okay, sekarang Miss mau tanya dengan Rebecca. Bandingkan dua gambar hewan tersebut. Mana hewan yang lebih tinggi? Jerapah atau hewan kuda? Jerapah. Apa alasannya? Karena lehernya panjang. Iya, dia punya leher yang sangat panjang, Miss. Kemudian kakinya, Miss. Iya, kakinya juga panjang ya. Kakinya ada empat. Yang paling penting adalah tubuh jerapah itu bagian lehernya sangat panjang sekali. Kemudian empat kakinya juga sangat panjang. Ya, ekornya juga sangat panjang. Sementara kuda ini posisinya tubuhnya lebih kecil dibandingkan dengan seekor jerapah. Jerapah lebih tinggi daripada kuda. Kuda lebih rendah daripada jerapah. Terima kasih, Rebecca. Selanjutnya, Charlene Aurelia. Charlene Aurelia. Halo, good morning, Charlene. Good morning, Miss. Ya, perhatikan dua gambar hewan berikut ini. Kita bandingkan mana hewan yang lebih berat tubuhnya. Enggak, itu, Miss. Mana yang lebih berat tubuhnya? Harimau. Jadi harimau lebih berat daripada harimau lebih berat daripada bebek. Terima kasih, Charlene. Harimau itu lebih berat daripada bebek, atau kebalikannya, bebek lebih ringan tubuhnya daripada harimau. Bisa. Nah, selanjutnya saya mau pilih saya siapa ini ya? Saya mau pilih Aita, jangan ya Aita. Aita Kuyukuri. Ya, Miss.
Iya, Aita. Iya, Miss. Kita lihat dulu gambar berikut. Mana yang lebih besar tubuhnya? Nah, mana yang lebih besar? Gajah. Gajah. Apa tikus? Gajah. Gajah. Jadi kesimpulannya gajah lebih besar daripada tikus ini. Miss, itu apa? Tikus. 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 Iya, jadi kebalikannya. Tikus lebih kasih pada gajah. Pintar. Sekarang jadi, Aita. Iya, sekarang Aita baca dulu yang ini, Aita. Ukuran benda. Baca ulang. Ukuran benda. Baca. Ukuran benda. Ukuran benda, benda. Ada benda yang besar, ada benda yang kecil, ada benda yang panjang, ada benda yang pendek. Kucing. Halo. Besar pada kata. Ya. Kucing lebih besar dari kata. Kata lebih kecil dari kucing. Ya. Lanjut. Pensil. Pensil kuning lebih pendek daripada pensil biru. Pensil biru lebih panjang daripada pensil kuning. Oke, lanjutkan. Ada benda. Ada benda yang tinggi. Ada benda yang rendah. Ada benda yang berat. Ada benda yang ringan. Oke, satu lagi. Lemari. Lemari. Lebih. Miss lah. Lemari lebih tinggi daripada. Oke, putus suaranya. Terima kasih. Lemari lebih tinggi daripada mame. Iya, terima kasih ya, Aita. Good, pintar sekali Aita. Sekarang Bobby Alexander. Bobby. Halo, good morning Bobby. Halo, good morning Bobby. Good morning Miss. Ya, Miss mau tunjukin. Good morning Miss. Ya, ada gambar. Wah, gambar apa ini Bobby? Halo. Halo. Kemana siswanya ini ya? Halo. Ya, putus-putus si Bobby-nya ini. Oke deh. Miss pilih lagi yang lain. Ya. Halo. Oke lah. Crystal Teddy. Miss ganti aja deh. Crystal Teddy. Crystal. Teddy. Aktifkan speakernya sayang. Halo. Crystal. Halo. Ya, halo. Nah, ini ada sebuah gambar. Yang satu gambar pesawat, satu lagi gambar becak. Pertanyaannya, coba kamu bandingkan mana gambar yang lebih berat? Pesawat. Iya, jadi kesimpulannya pesawat lebih daripada becak. Atau becak lebih kecil.
ringan, lebih ringan daripada ringan. Lebih ringan daripada pesawat. Oke, Kristal, thank you ya. Selanjutnya. Siswanya kemana nih? Nggak ada gambarnya ini. Siswa pilih. Oh, Lucita. Oke, Jocelyn. Oke, Miss Lopilin. Jocelyn Witovin. Jocelyn Witovin. Halo. Halo, Jocelyn. Jocelyn. Iya, Miss. Iya. Ini ada gambar. Bandingkan mana gambar yang lebih berat. Kursi atau sabun? Halo? Halo, Jocelyn? Kursi, Miss. Kursi lebih? Miss. Ya, kursi lebih berat daripada sabun. Kita balik. Sabun lebih ringan. Ringan daripada kursi. Oke, satu lagi. Mana dari gambar ini yang lebih tinggi? Lemari atau rak sepatu? Mana lebih tinggi? Halo, Jocelyn Witovin. Lemari. Oke, lemari lebih tinggi daripada rak sepatu. Sebaliknya, rak sepatu. Iya, rak sepatu lebih rendah daripada lemari. Baik. Saya lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya kita mau bahas di halaman 45 mengenai wujud benda. Ya. Halo Rebecca, Rachel. Silakan dibuka bukunya halaman 45. Tadi kita sudah belajar ukuran benda ya. Nah, ada yang besar, ada yang kecil. Sekarang kita mau belajar wujud benda. Nah, ya, wujud benda. Sekarang Miss mau baca sedikit, tapi yang baca jangan Miss deh, siswanya aja. Andrew Theodora, Theodore. Andrew Theodore, silakan baca Andrew Theodore. Halo. Oh, tidak ada ya. Diganti deh, Wiseli Yohanes. Wiseli Yohanes. Halo Wiseli. Ya, ada juga ya. Putus-putus. Baik, perhatikan saja ya. Ini cuma baca sedikit. Perhatikan. Wujud benda. Sorry ya, jaringannya nggak lancar, saya ulangin. Wujud benda. Wujud benda ada tiga. Wujud benda ada tiga. Yang pertama, ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Saya ulangin. Wujud benda ada tiga. Ada benda padat, ada benda cair, dan ada benda gas. Ya. Oke, wujud benda.
ada benda padat. Benda padat itu adalah benda yang keras. Yang kamu sentuh dengan kulit, sentuhannya itu keras. Itulah benda padat. Ada benda padat yang lunak juga ada. Misalnya kue. Ya, kue juga benda padat, tapi dia lunak, lebih lembut. Kita merasakan keras dan lunaknya benda dengan kulit. Perhatikan dulu ya, siswa. Oke. Perhatikan dulu. Saya ulangin. Ada benda padat yang keras. Yang keras misalnya kita sentuh lemari, keras. Kita sentuh pensil, keras. Pensil, lemari, buku merupakan benda padat. Filbert, coba sentuh buku. Nah, sentuh buku spesifa, itu merupakan benda padat. Sentuh pensil, merupakan benda padat, ya. Sentuh meja, merupakan benda padat. Kenapa? Karena benda padat yang kamu sentuh itu merupakan permukaannya sangat keras, ya. Kita merasakan keras dan lunaknya benda dengan kulit. Oke. Dilanjutkan kembali. Perhatikan benda yang ada di sekitar kamu. Banyak benda di sekitar kita. Ya, ada tempat tidur, ada lemari, ada dinding atau tembok, ada kursi, ada meja, ada komputer, ada handphone, ya. Itu kan benda. Nah, benda-benda di sekitar kamu itu merupakan benda padat. Kenapa? Karena permukaannya sangat keras, ya, yang disentuh oleh kulit kamu sendiri. Oke? Banyak ya benda di sekitar kamu ya. Contohnya saja seperti pin icon. Dia duduk di kursi. Kursi kamu itu, pin, merupakan benda padat. Nah, coba sentuh kursinya. Wah, keras kan? Keras nggak kursinya? Keras. Disentuh oleh kulitnya pin icon. Oke? Benda apa saja yang berwujud cair? Benda cair itu biasanya air minum merupakan benda cair, ya. Air minum merupakan benda cair. Selain air minum, teh, kopi, susu merupakan benda cair. Siapa yang sedang minum air? Nah, coba lihat botol minumnya. Bukan botol ya, tapi air yang di dalam botol kamu. Merupakan benda cair. Siapa yang bawa botol minum atau lagi minum? Please mau lihat. Ah, Kenisha sedang minum. Berarti air yang kamu minum termasuk benda cair. Ini saya punya hand sanitizer. Hand sanitizer saya cair, Miss. Merupakan benda cair. Bukan botolnya, tapi yang di dalamnya itu ya. Yang cair. Ya, liquid cair. Benda apa saja yang berwujud gas? Udara, ya. Contoh benda gas adalah udara. Ingat, contoh benda gas adalah udara. Kenapa? Udara yang ada di sekitar kamu adalah Dokenisha itu merupakan udara yang dapat kita rasakan. Nah, tetapi udara tidak bisa kita lihat. Kita rasain bisa, contohnya angin kencang yang masuk ke dalam rumah itu kita bisa merasakan. Nah, segar ya, sejuk ya anginnya, begitu ya. Ingat, contoh benda gas adalah udara. Nah, ini merupakan benda-benda yang termasuk benda padat ya. Misalnya bola, buku, pensil warna, banyak sih. Adelardo Ceta, coba kamu sebutkan benda-benda yang di sekitar kamu termasuk benda padat. Adelardo Ceta, bisa menyebutkannya? Halo? Halo Adelardo? Ah, sebutkan contoh benda padat yang ada di sekitar kamu, yang paling dekat dengan kamu. Halo, bisa?
Apa lagi? Ini buku. Buku juga merupakan benda padat. Pensil. Pensil bisa. Oh. Itu ada tas ya. Coba pegang tasnya. Tas. Coba pegang tasnya. Tas itu yang sebelah kamu ada tas kan? Nah, tas merupakan benda padat. Oke, baik. Nah, ini ada juga ada gambar. Batu terasa keras. Nah, coba kamu nanti setelah zoom melihat pekarangan rumah. Iya, lihat pekarangan rumah, yaitu ambil satu batu. Perhatikan permukaannya. Tidak ini ya, tidak beraturan dan sangat keras jika disentuh oleh kulit kita sendiri. Kemudian gambar yang di samping adalah gambar kue. Kue ini merupakan benda padat tapi permukaannya lunak, lembut ya. Tidak seperti benda yang di sebelahnya. Ini sangat keras ya. Kenapa? Kue ini kan bisa kita makan. Jadi permukaannya sangat lembut. Bisa dipahami? Bisa ya. Selanjutnya Miss mau kasih contoh. Ini adalah contoh benda gas. Udara dalam balon adalah contoh benda gas. Jadi kalau balon tidak diisi ya dengan udara, dia nggak akan bisa berkembang seperti ini, mengembang ya. Ya, pasti kecil bentuknya. Namun jika sudah diisi ruangnya, di dalamnya udaranya seperti inilah. Jadi udara yang ada dari dalam balon merupakan contoh benda gas. Bisa dipahamin ya. Contoh benda gas lainnya adalah tabung gas untuk masak. Nah, namanya kan masak pakai kompor gas. Otomatis kita butuh tabung gas. Nah, tabung gas itu di dalamnya ada udara yang akan mengisi bahan bakar juga sebagai untuk memasak. Itulah namanya tabung LPG, tabung gas untuk masak. Oke, selanjutnya adalah contoh benda cair. Siapa yang suka minum susu? Susu merupakan contoh benda cair. Kemudian teh, benda cair juga. Nah, ini adalah beberapa gambar yang termasuk kelompok benda cair. Oke, contoh benda cair adalah mayones. Ya, mayones yang sering kita bikin untuk bikin salad, biasa salad ya, salad buah, salad sayur menggunakan mayones. Mayones merupakan benda cair. Kemudian saus. Saus juga merupakan benda cair. Kemudian kecap. Kecap merupakan benda cair. Kemudian teh atau minuman, minuman saji ya, minuman botol. Nah, minuman ini juga merupakan benda cair. Kemudian sabun, sabun cair. Sabun cair juga merupakan benda cair. Kemudian kopi. Kopi juga benda cair. Yang terakhir gambar apa ini? Susu. Susu juga benda cair. Gampang ya. Susu, kopi, sabun cair, minuman, minuman botol, kecap, saus, mayones merupakan benda cair. Oke. Halo, nah saya ulangin, yang merupakan benda cair adalah mayones, saus, kecap, botol minum, minuman botol ya, minuman botol, sabun cair, kopi, dan susu. Oke. Oke, saya sedang
memegang benda cair ya. Ini sedang memegang benda cair. Nih, yang pertama air. Air yang ada di dalam ini, air minum, merupakan benda cair. Kemudian hand sanitizer yang cair, ini dia. Tuh. Hand sanitizer yang cair merupakan benda cair. Yang benda padat, buku. Buku merupakan benda padat. Ya. Kemudian buku sains, benda padat. Kalau benda gas nih, benda gas ingat itu adalah udara atau balon yang berisi udara, merupakan contoh benda gas. Ya, benda gas. Oke. Saya mau pilih siswa. Lufita. Lufita. Aktifkan speakernya Lufita. Halo, good morning Lufita. Ya, Miss. Silakan baca sedikit wujud benda. Good morning, Miss. Ya, wujud benda. Silakan baca sedikit. Wujud benda ada tiga. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Ada benda padat yang keras, ada benda padat yang lunak. Kita merasakan kita keras dan lunaknya benda dengan kulit. Oke, selanjutnya baca. Perhatikan. Perhatikan benda di sekitarmu. Benda apa saja?